Ganja mampat itu ditemui di dalam sebuah rumah yang disewa oleh 4 pelajar lelaki warga Afrika. Ramai orang asing yang menduduki di tempat ini. Banyak kegiatan yang melibatkan dadah dan sebagainya. 51 pelacur warga China dicekup di sebuah pangsapuri di Jalan Pudu Ibu Negara. Turut dirampas ratusan keping kondom. Kesemua wanita berusia lingkungan 19 hingga 40 tahun. Pelanggan dipercayai di kalangan golongan profesional. Angkara curang dengan isteri orang, seorang lelaki mati dijerut, ditemui ditanam di tepi parit. Mangsa dikatakan didatangi 4 lelaki termasuk suami teman wanitanya di sebuah kediaman. Di Bukit Mertajam pula, seorang lelaki maut selepas ditikam beberapa kali di perut dan dada dalam satu pergaduhan di Jalan Pengkalan. Seorang pengurus bank dikelar hingga mati oleh seorang lelaki yang dipercayai pembunuh upahan di tempat letak kereta sebuah apartmen di Bandar Sunway Selangor. Lebih menyedihkan, lelaki itu ditetak di hadapan isterinya. Kejadian dikatakan berlaku kira-kira jam 11 malam ketika mangsa dalam perjalanan. Dia ini aja, saya belajar ekonomi sikitlah. If the crime rate goes up, then your economy is down. Itu aja. Kita sudah tiada masa. Krisis ekonomi yang melanda adalah di luar dugaan, malah ia merupakan krisis yang terburuk semenjak kemelut The Great Depression. Kita dijangkakan akan berhadapan dengan waktu yang sukar akibat kelembapan pertumbuhan ekonomi dunia atau kebesaran melampau dalam jangka masa 2 tahun yang mendatang. Kegawatan ekonomi akan berakhir dalam sekelip mata. Betul tidak? Setuju? Setuju? Terima kasih.